saat kita memilih indukan atau babon ternak yang menurut kita sudah memenuhi kriteria, namun babon yang kita pilih tersebut malah susah sekali untuk bertelur walaupun sudah dalam waktunya. Maka kita harus mencari sumber solusinya agar babon tersebut cepat mau bertelur kembali. Dalam hal ini banyak beberapa faktor yang harus diperhatikan. Kenapa babon ini susah sekali untuk bertelur? Bahkan sudah dikawinkan pun masih juga tidak mau bertelur. Mungkin pasti ada beberapa penyebabnya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara agar ayam babon cepat bertelur kembali. Namun sebelum kita masuk lebih dalam pembahasannya, bagi sobat yang suka video ini jangan lupa like video ini dan subscribe channel Alpha Farm dan klik tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak lagi ketinggalan update video terbaru dari channel Alpha Farm selanjutnya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Kalau gitu kita langsung saja masuk dalam bahasanya. Sebelum kita mengambil langkah untuk penanganan ke babon yang sulit untuk bertelur, kenali dulu gejalanya. Kenapa babon yang hendak kita ternak ini sulit sekali untuk bertelur? Mungkin ada beberapa penyebab, dan dari penyebab itulah kita bisa memberikan solusi yang tepat bagi penanganan si babon tersebut. Nah, penyebab dan solusinya diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi babon yang kurang sehat. Untuk ayam yang kurang sehat bisa saja menjadi salah satu penyebab, di mana ayam kekurangan nutrisi atau kekurangan vitamin. Indukan ayam ini tidak mau bertelur jika tidak dalam kondisi yang baik. Indukan ayam yang sehat memiliki ciri-ciri warna kulit mukanya yang merah atau tidak pucat, kemudian lincah dan nampak riang, lalu sering berkotek dan mau untuk mendekati si pejantannya. Langkah-langkah untuk menjaga ayam babon agar konsisten untuk bertelur dan sehat bisa melakukan dengan pemberian vitamin tambahan, dan bisa juga mencampur makanannya dengan sedikit irisan sayuran, atau yang paling jitu teman-teman bisa menambahkan toge atau kecambah pada makanan si babon tersebut. Dan apabila jika masih tidak ada perubahan, teman-teman bisa memberikan cangkang telur atau grit. Untuk grit, remas-remas dulu sebelum diberikan, atau bisa juga menggunakan kulit kerang yang kering agar memacu sel reproduksi telur pada ayam yang sulit untuk bertelur. Dan yang selanjutnya adalah situasi babon yang sedang stres. Babon ayam tidak akan bertelur saat mereka dalam keadaan yang stres. Untuk ayam yang stres bisa disebabkan oleh keadaan kandangnya yang kurang bagus atau lingkungan sekitar yang berisik. Untuk mengatasi hal ini, solusinya adalah mengisolasi babon tersebut ke dalam kandang yang lingkungannya lebih hening dan dijadikan satu sama si pejantan yang sudah siap kawin. Dengan situasi yang bagus tersebut, induk ayam akan ingin melakukan perkawinan dan pastinya cepat untuk bertelur. Dan yang selanjutnya adalah penyebab dan solusi yang ketiga adalah induk ayam jatuh mentalnya. Pada kasus ini biasanya dialami oleh babon indukan muda atau ayam betina yang baru belajar untuk bertelur. Karena kalah dengan babon yang lain yang umurnya lebih tua, ayam yang lebih tua pastinya akan agresif dan sering mengintimidasi para induk muda. Dalam persoalan seperti ini akan mengakibatkan induk atau babon muda sulit untuk bertelur karena shock mentalnya. Dan untuk solusinya, teman-teman dapat melakukan pemisahan dini, yaitu dari indukan muda dengan indukan yang lebih tua. Penyebab yang keempat, kemungkinan babon mandul. Selain ketiga faktor yang menghambat indukan atau babon yang tidak mau bertelur, mungkin karena babon tersebut mandul atau sudah tidak reproduksi lagi karena faktor umur yang tua. Teman-teman boleh tes menggunakan pejantan yang bisa kawin duduk. Jika masih tidak bertelur juga, coba jalankan tips yang sebelumnya, lalu lengkapi dengan pemberian ekstimulan kemasan, mineral foil, dan grit terhadap ayam tersebut. Dan apabila semuanya sudah dilakukan dan masih tidak mau bertelur juga, sudah bisa dipastikan ayam babon tersebut sudah tidak bisa memproduksi sel telurnya. Dan untuk mengatasi hal seperti ini, itu sangat mudah sekali, yaitu teman-teman bisa menjual babon ini dan digantikan dengan babon lain yang masih produktif. Nah, itulah tips jitu agar ayam lancar untuk memproduksi telurnya. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
silahkan dicoba. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di dalam kolom komentar di bawah ini, supaya teman-teman yang lain yang belum tahu bisa mengetahuinya dengan baik dan benar. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel AvaFarm dan klik tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak lagi ketinggalan update video terbaru dari channel AvaFarm selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.